السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan siang hari ini atas rahmat Allah taala kita bisa berkumpul di majlis yang sangat mulia dalam rangka bertafaqquhu fid din dengan berharap mudah-mudahan kita difaqihkan di atas agama yang mulia dan dipahami secara benar dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap mudah-mudahan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita berdoa agar kiranya kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna ala al-Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafarlah kami di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Berkaitan dengan uh, rukyah dengan cinta, bab yang kedua sekaligus insya Allah hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana rukyah yang sederhana tetapi memberikan manfaat yang luar biasa. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan kenapa dinamakan rukyah dengan cinta, karena sering viral di youtube, di medsos rukia-rukia yang terkadang banyak kreatif sehingga menimbulkan kekerasan baik kekerasan mental maupun kekerasan fisik ada yang rukia sambil memukul menendang dan juga bahkan ada yang rukia sambil menyembelih ada rukia ada yang sambil menyembelih nah betapa banyak orang-orang yang di rukia, trauma dengan cara rukyah seperti itu. Karena banyak yang nelpon saya, saya pernah disembelih setahun yang lalu sampai hari ini leher saya masih terasa disembelih. Nah, ini cara-cara rukyah yang terkadang terlalu kreatif. Nah, bagaimana pada hari ini kita akan mempraktikkan teknik rukyah dengan cinta. Yang dimaksud adalah rukyah yang santun rukyah dengan sayang tetapi sangat berpengaruh mengeluarkan sihir santet atau gangguan ain pada diri dan keluarga kita. Mudah, praktif, praktis, efektif. Itu cara rukyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan berusaha mencontohkan Rukyah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada pertemuan lalu telah kita sampaikan beberapa teori teori rukyah, dan pada kesempatan ini, insya Allah kita lebih banyak mempraktekkan rukyah dengan cinta tadi. Maksudnya adalah teknik rukyah dengan santun, sederhana tetapi bisa mengeluarkan gangguan cinta. Insyaallah semua umat Islam bisa mengeluarkan sihir santet, mengeluarkan gangguan ain dan khodam pada diri kita. Berapa hari yang lalu saya pulang dari Palu, keliling Poso sekitar sepekan dari sana, sekeliling mengadakan kajian. Kado Allah, Subhanallah begitu banyak jamaah yang tesis. Bayangkan dari sholat subuh kajian, setelah sholat subuh dari duhur, eh, maaf, dari sholat subuh sampai jam 6. Kemudian dari jam 8 sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai jam 10 malam. Itu diisi, tapi beda teman, tempat. itu diisi terus sepekan itu, Masya Allah. Dan antusi warga luar biasa. Nah, ada berapa kasus-kasus yang sudah dirukyah berkali-kali, dengan beberapa orang yang keluar macan, harimau, sampai puluhan kali nggak keluar-keluar. Tapi dengan rukia dengan cinta tadi, Subhanahu cuman lima menit tuntas. Macan dan harimau nya bisa keluar. Nah, jemaah semulia kan, dinamakan cinta tadi adalah bagaimana seseorang itu atau jin tadi bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Islam. Nah, karena seringkali kalau rukia dengan kekerasan, biasanya terkadang jinnya dendam. Dendamnya itu luar biasa. Nah, banyak orang rukia ditempel yang tua, ditendang, kemudian digorok, dimutilasi jinnya, kan gitu. Apakah benar atau tidak, Allah alam, kan gitu. Tapi jelas teknik-teknik seperti itu menimbulkan uh, efek negatif pada diri jin dan yang dirukyah. Nanti dendamannya kuat. Sebagaimana saya kisahkan pada pertemuan lalu, bahwa dan bahkan ada di buku yang saya tulis, barangkali ibu-ibu ada yang membeli buku dari saya kemarin. Ada bu ya? Nah, satu kisah yang saya angkat di judulnya di situ adalah Misteri Ranjang Berdarah. Gitu. <laughs> Maksudnya ada satu kisah di situ. Pengalaman saya ada ibu-ibu yang pernah dirukia seseorang tujuh tahun. Ditendang, dipukul, diganasin. Jin bilang ke saya, Ustadz, kan saya ajarin Islam itu indah. Islam itu damai. Islam itu tidak dengan cara kekerasan. Sejelaskan Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam. Akhirnya apa? Dia berkesimpulan, kalau Ustadz menjelaskan Islam itu indah, Islam itu damai, maka hari ini saya ikut Islam. Nah, setelah dia syahadat, hanya dia bilang, Ustadz, andaikan sejak dulu para perukia menjelaskan Islam itu indah, dan caranya benar kayak Ustadz, mungkin sejak dulu saya masuk Islam tapi saya dendam dengan Islam karena dengan cara kekerasan. Karena itulah cara-cara yang tadi dengan tempeleng, dipukul, ditendang, dijak, macam-macam. Nah, ternyata jemaah sekalian muliakan bagaimana cara Nabi sallam ternyata sangat santun keroknya. Tidak pernah dengan cara kekerasan. Nah, bagaimana cara santun? Kemarin beberapa kali pernah kita praktekkan. Walaupun kemarin prakteknya teknik mengeluarkan khodam. Teknik mengeluarkan khodam jin leluhur, jin keturunan atau jin imbas daripada pernah mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian, sekarang sudah menunjukkan jam setengah dua. Berarti sekarang kita akan berusaha mempraktekan bagaimana teknik rukyah yang santun sederhana ala Nabi Sallam dengan modal beberapa baca ayat tapi bisa mampu mengeluarkan sihir santet sederhana tidak sebagaimana ibu lihat di layar kaca di TV di YouTube bagaimana teknik rukyah yang masya Allah serem <tuh> menurut beberapa orang karena ada berapa anak gadis yang ditawarkan oleh orang tuanya, nak kita rukia yuk. Dengar rukia langsung ketakutan. Karena pernah lihat Youtube, dipukul di macam-macam. Ternyata kita ajarkan teknik rukia yang tidak seperti itu. Bahwa teknik rukia yang yang tadi. Maka kita namakan rukia dengan cinta. Ya Bu ya. Nah jemaah sekalian muliakan. Teknik-teknik yang diajarkan Nabi Sallam adalah sangat sederhana, efektif, efisien. Nah, teknik yang kemarin sudah kita jelaskan. Namun sebelumnya, sekilas kita jelaskan pada ibu-ibu sekalian. Kemarin barangkali pernah kita sampaikan, apakah sudah atau enggak, saya lupa. Penyakit seseorang itu sumbernya ada tiga kemarin, bu ya. Ada dua, ada tiga. Yang pertama ada penyakit seseorang itu murni gangguan, maaf, murni medis. Barangkali ini sumbernya gara-gara apa Bu? Makanan. Apa yang kita makan, kalau itu salah makan itu menyebabkan penyakit. Tapi ini sangat kecil, paling maksimal 20%. Ibu makan yang mengandung kolesterol, yang hewani, paling sedikit saja mengandung penyakit. Nah, apalagi makan-makan yang yang tadi yang keras nggak bisa diserap oleh lambung pencernaan terkena menimbulkan penyakit. Nah itu hanya kecil. Nah yang kedua ada penyakit yang murni maaf gangguan jin. Nah, ada kena gangguan jin, sihir, santet dan ain. Nah penyakit penyakit ini ya penyakit penyakit ini penyakit itu satu punya karena apa namanya murni medis iya tanda tandanya tanda tandanya sama dengan ya pada umumnya gangguannya seperti eh, badannya kaku atau ginjal gangguan ginjal gangguan pada jantung darah tinggi stroke eh, miom kista perutnya bermasalah nah Nah, itu tanda-tandanya. Yang kedua adalah gangguan non non medis. Nah, gangguan semata-mata ini gangguan jin. Tapi tanda-tandanya hampir sama dengan yang atas. Tanda-tanda di atas sama. Ya. Non medis ini seringkali ketika dicek ke dokter, dicek dokter seolah-olah nggak ada penyakit, seolah-olah enggak ada nggak ada penyakit. Tetapi yang bersangkutan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, barangkali ibu sekalian yang seperti ini yang membingungkan para ahli medis, baik para profesor di kalangan dokter maupun profesor-profesor profesor yang lain, yang seringkali mereka bingung kenapa terjadi seperti ini. Misalnya ibu-ibu penyakitnya jantung, scan jantungnya, kok oh, ada masalah. Tapi yang bersangkutan jantungnya bermasalah, sakit. Kayak ditusuk-tusuk. Nah, itu biasanya murni gangguan apa, Bu? Gangguan jin, sihir atau ain. Nah, maka hal ini tidak bisa dilakukan tindakan medis. Nah, kalau yang pertama ini harus dilakukan dengan tindakan tindakan medis, kalau yang pertama. Nah, bisa enggak penyakit yang dari medis ini di Rukyah? Bisa juga. Karena betapa banyak penyakit medis setelah di Rukyah, ada perubahan membaik. Nah gitu ya. Tapi memang tindakan berarti insya Allah bisa sembuh. Kita akan minum madu, bekam, akupuntur, dan sejenisnya. Nah ada pun non-medis ini, non-medis ini itu memang murni gangguan apa Bu? Jin, gangguan sihir, gangguan ain, dan gangguan... Gangguan apa santet? Nah, yang kedua ini seringkali terjadi pada diri seseorang yang sering kesel, sering marah, sering dendam, seringkali secara akhlak. Akhlak itu pendendam. Makanya ibu-ibu yang seringkali dendam pada suami, dendam kepada saudaranya, itu penyakit jadi masalah. Nah, disitulah jinnya mudah masuk, mudah diserang santet mudah diserang A, Ain. Ini tanda-tanda non -tanda medis kemarin sudah jelaskan bu ya. Tanda-tanda gangguan jin, tanda-tanda gangguan jin kemarin apa bu? Di antaranya adalah sering pusing, sering sakit kepala, sering sempoyongan, mata sering buram, terkadang terang. Kalau buram terus medis, gampang ngantuk, susah tidur, sinusitis yang berkepanjangan, cerewet yang berlebihan, itu ya. Victor pikiran kotor, ahli game suka main game, kecanduan game maksudnya. Kemudian mata keranjang itu tanda-tanda gangguan jin. Kemudian sering sempoyongan, sering sakit kepala. Kemudian mudah marah, gampang emosional, malas beribadah kepada Allah. Kemudian sering sakit-sakitan, dicek ke dokter nggak ada penyakit. Kemudian tulang belikatnya sering ngilu-ngilu kayak masuk angin. Ini, Bu, ya, ngilu di perumahan bagang. Kemudian, selanjutnya, di daerah punggung, setiap bangun tidur sering pegel-pegel. Sering pegel-pegel, bukan segar malah pegel. Selanjutnya, di daerah muka sini, susah dapat jodoh. Kalaupun dapat jodoh, susah bahagia. Kalaupun bahagia, susah dapat anak. Susah dapat anak itu gangguan jin juga. Ya. Ya. Cuma semulian. Tapi kalau sudah nenek-nenek nggak -nenek, bisa lagi. Ya udah nanti di akhirat aja. Ya. Nah, seringkali ratusan yang nggak punya anak setelah dirukia, alhamdulillah bisa punya anak. Tapi dengan syarat harus punya suami. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya di daerah sini, Bu. Kanker dan tumor payudara itu 90% gangguan Jin. Kemudian sakit jantung itu, bu ya? Sakit ja jantung. Kemudian selanjutnya di daerah sini paru-paru sering HIV apa namanya e, penyakit paru-paru, TBC dan sejenisnya. Ternyata TBC itu permainan Jin. Walaupun itu medis, dicek dokter medis ternyata subhanallah bisa sembuh dengan rukyah. Atas izin Allah, beberapa orang yang TBC alhamdulillah bisa sembuh. Nah, begitu juga HIV. HIV itu memang secara medis bahwa itu penyakit HIV. Tapi dengan rahmat Allah bisa sembuh dengan rukyah. Karena sudah berapa jamaah yang punya penyakit HIV, alhamdulillah bisa sembuh. Tapi kebanyakan bos-bos biasanya. Karena saya tanya kemarin ada jemaah, udah menikah belum? Belum. Usia berapa? 40. Tapi saya punya 30 wanita. Itu kan gak benar. Karena kedoliman dan kejahatan dia, sekaligus dia sering melakukan hal itu, jina, makanya Allah kasih penyakit HIV. Kemudian dia tobat kepada Allah, kemudian dia apa namanya bertobat terus-menerus, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Allah memberikan kesembuhan. Itu penyakit yang kedua nonmedis non medis bu. Nah kemudian diantaranya adalah setiap habis wudhu pingin kentut, pingin ke kentut. Kemudian baru makan satu suap dua suap udah kenyang. Terkadang makan banyak cepat lapar. Padahal makan udah dua piring baru satu jam udah lapar. Ada nggak gitu bu? Ya di sini bu ya. Kemudian selanjutnya haid sering sakit. Ada haid karena gangguan jin, ada juga karena gangguan medis. Kemudian maju mundur. Nah, atau seringkali setiap hubungan suami istri sering kesakitan. Di daerah sini berarti selangkangan. Kalau bapak-bapak tahiyatnya nggak bagus. Seringkali tahiyatnya kurang. Tahu maksudnya bu, tahiyat. Nah udah ibu-ibu yang sudah menikah pasti tahu. Kalau belum menikah nggak ngerti deh. Ya, yeah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Ya? Gabungan antara dua. Ada penyakit medisnya. Penyakit medis. Dan dan non non medis. Ya. Penyakit medis dan non medis ini ada pada diri kita. Nah, ini yang membuat cepat drop. Bikin cepat jatuh, bikin cepat uh, seseorang itu penyakitnya sederhana, tapi kok tiba-tiba hanya meninggal. Nah, ini cepat sekali. Yang terkadang badannya itu tidak sesuai dengan usianya, lebih tua orangnya daripada usianya. kali gitu. Tahu maksudnya bu? Uh, tidak. Lebih tua fisiknya daripada umurnya. Nah, seringkali saya ketemu seperti itu. Dan kelihatan kalau orang yang penyakit itu kelihatan dari sisi fisiknya. Biasanya kalau laki-laki, kalau lambung kelihatan biasanya agak kurus. Padahal orang makan banyak tapi kurus. Terus wajahnya kayak ngecil gitu kelihatan. Kalau cekung itu biasanya apalagi hitam sini terlalu lelah dia. Lelah memikirkan sang suaminya. Kalau ibu-ibu yang lelah itu biasanya kelihatan. Tapi kalau nenek-nenek biasanya jarang yang kayak itu. Karena sudah berlalu dia. Apalagi ibu-ibu dan nenek yang sering ikut ngaji tidak terlalu merasakan hal itu karena karena tahu bagaimana menghadapi persoalan penting pentingnya ngaji. Orang yang nggak ngaji biasanya tidak tahu. Sekalipun nenek-nenek. Karena banyak saya hadapi nenek-nenek itu usia 60 lebih masih datang ke pengadilan minta cerai. Nenek-nenek minta cerai coba. <laughs> ya. Aku sakit hati karena dihianati cintaku. Masih ada nenek kayak itu. Allah nenek di sekitar enggak ada kan? Nelly, ada Nelly bu ya. kebanyakan Nelly, nenek lincah gitu. Baik, nah penyakit ini bu akan bisa maksimal penyakit medis itu bu, kalau non medisnya lebih dulu dihilangkan. Makanya contoh darah tinggi, darah tinggi diobatin darah tinggi nggak turun-turun, dibekam nggak turun-turun, berarti harus dirukia dulu setelah dirukia baru melakukan tindakan medis. Itu lebih efektif. Contohnya cuci darah. Kemarin ada seorang seseorang datang ke rumah, orang hakim. Nah, dia udah cuci darah kan gitu. Dia sudah cuci darah. Nah, saya bilang akan bisa cepat sembuh kalau harus dirukia dulu, bersihkan dulu jinnya karena memang karena santet kan. Makanya di kalangan pejabat hakim, jaksa, apa lawyer atau pengecara itu seringkali jarang nggak kena. atau perhatikan, jarang yang kena jabatan itu, ya atau jabatan kaitan dengan perusahaan mungkin direkturnya, presiden direktur atau manajernya seringkali kena, karena sering karena dia setiap memutuskan perkara atau jabatan, misalnya ada beberapa orang yang dipindahkan di perusahaan lain atau di tempat lain, seringkali orang sakit hati. Makanya bukan kado yang dikirim tapi jin yang dikirim ke seorang itu. Nah, sekali lagi teknik untuk menyembuhkan penyakit ini dipadukan antara bisa dengan cara dokter tapi harus dulu di apa? Rukyah dulu dengan cara beberapa teknik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang medis dan non medis ini. Ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara doa. Maka jemaah sekalian, untuk menghadapi bala bencana ke depan, maka hadapi dengan doa. Barangkali ini perlu kita bahas nanti. Bagaimana doa itu bisa menangkal tatir buruk. Suatu hari nanti, kita akan diserang penyakit yang aneh. Susah untuk sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadith riwayat Imam At-Tirmidhi, walaupun Imam At-Tirmidhi mengatakan ini Hasan, tapi riwayat yang lain, Salibani mengatakan derawatnya adalah Uh, Hasan ada mengatakan dhaif. Belum mengatakan. Nabi sallallahu mengatakan fastaidu lil bala ad-du'a. Hadapilah bala, bencana, penyakit yang menimpa Anda dengan kekuatan doa. Ah. Sebelum terjadi bencana, sebelum terjadi penyakit di badan kita, halangi dulu dengan doa. Ah. Maka doa ah hari ini terkadang berpengaruh kehidupan kita nanti. Hatta dunia akhirat, ada orang yang yakin dengan ibadahnya tapi lalai dengan doa. Mungkinkah dia husnul khotimah atau sulh khotimah nanti? Maka hari ini, Bu, walaupun kelihatannya rajin ibadah, tapi nggak tahu ada kesombongan di hati kita. Allah wafatkan dalam kondisi sombong, dalam kondisi sulh khotimah, makanya doanya harus kuat. Untuk apa menangkal keburukan nanti? Makanya doa ini pengaruh doa, ya Allah. Allahumma ini as'alukal afiyah. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Berilah aku kesembuhan. Lindungilah aku dari santet. Lindungilah aku dan keluargaku dari sihir dan ain. Doa yang banyak. Ya Bu ya. Itu kedua. Itu yang pertama, kalau sekiranya ada penyakit medis ya. Ya. Kalau sekiranya ada penyakit medis maka langkah yang kita lakukan banyak doa doa. Ya, dengan doa. Nah, rukyah itu bagian pada doa. Bagian pada ikhtiar. Ya, doa ini ada doa yang langsung dicontohkan Nabi Sallam, ada, ada juga dalam Quran, ada dalam hadith. Nah, tetapi ada juga doa mutlak. Barangkali sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh menurut para ulama. Kemudian yang kedua adalah dengan cara sedekah. Sedekah. Cuma ya semulia kan? Bagaimana menjemput kesembuhan, Ada penyakit medis dan non-medis. Penyakit medis dan non-medis ini, Penyakit medis dan non-medis ini, Coba dilakukan dengan cara sedekah. Ini keampuhannya luar biasa. Hatta santet pun bisa sembuh dengan sedekah. Masya Allah. Ini ada kasus di Saudi Arabia. Ada seorang ibu-ibu terindikasi -ibu penyakit harus di, di tangkok ginjalnya. Di transfusi ya. Ginjal itu. Kemudian dia mengumumkan di medsos siapa yang siap menginfakkan ginjalnya akan dihadiahkan ratusan juta. Ternyata ada dari kampung orang yang memang kurang mampu dia datang ke yang itu alamat itu saya siap dioperasi untuk so, apa ginjal itu akhirnya apa diteken tanda tangan dengan dokternya nah, setelah tanda tangan bu siap dioperasi tiba-tiba nangis nangis bu kenapa nangis saya nggak mau dioperasi saya pingin duitnya aja loh ibu kan sudah dapat uangnya Nah, ibu yang sakit ini dia merasa ibah, saya ini butuh makan sama keluarga saya kurang mampu Akhirnya, adalah seluruh uang yang kamu minta saya ikhlas buat keluarga kamu buat makan kamu Subhanallah dia ikhlas merasa ibah tadi ingin membantu saudaranya setelah itu apa yang terjadi ibu dua pekan kemudian dicek lagi ginjalnya Subhanallah sembuh tuntas Alhamdulillah murni sembuh ginjalnya Masya Allah Itulah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi dan juga riwayat Imam An-Nasai. Hadisnya Hasan. Di ya Hasan Qalil Al-Bani rahimahullah ta'ala. Rasulullah katakan, Tadawu marodakum bis Obatilah orang-orang yang sakit di antara dengan sedekah. Maka ibu sekalian, sedekah itu ampuh. Bisa memadamkan kemarahan Allah, bisa memadamkan api neraka, bisa memudahkan ke surga, bisa melancarkan usaha-usaha kesehariannya, dan bisa memberikan kasih sayang di antar keluarga. Itulah hebatnya sedekah. Insya Allah. Perhatikan, orang yang pelit, pasti banyak penyakitnya. Saya sering mendapatkan orang pelit itu, penyakitnya aneh-aneh. Walau bukan berarti ada orang dermawan, gak sakit, sakit juga. Tetap sakit. Tapi tidak ada aneh-anehnya saya sering mendapatkan orang-orang yang pelit itu luar biasa. Sakitnya Masya Allah, sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, al-bakhil, apa namanya, penyakit al-fawahish di samping zina, ada ulama yang memahami adalah kaitan dengan kotor di situ adalah orang yang pelit. Makanya jemaah sekalian, kalau jiwa kita pernah pelit, hindari. Buang penyakit itu. Buang penyakit Kayak dengan pelit itu. Maka jemaah sekalian kan, sedekah ini sangat berpengaruh. Nah itu yang pertama terjadi di Saudi. Kemudian ada seorang anak muda, dia punya orang tua, dua tahun lumpuh nggak bisa jalan. Setelah kerja, baru satu bulan pertama dia menerima gaji. Setelah diambil gajinya, dia pulang ke rumah. Di tengah perjalanan ada orang minta-minta, dia butuh uang itu. Dia lapar. Dikasih gajinya semuanya. Dia ingat ada orang tuanya sedang sakit lumpuh. Barangkali dengan sedekah ini Allah memberikan kesembuhan orang tuanya. Masya Allah, ikhlas mengembarinya tanpa perhitungan. Karena Allah, dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Subhanallah. Setelah sedekah, dikasih semua uang gaji yang tadi. Pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Dia ketok pintu dan salam. Tiba-tiba bapaknya jawab, waalaikumsalam. Buka pintu, kaget. Coba bayangkan, lumpuh dua tahun, tiba-tiba bapaknya jalan buka pintu. Coba, sekejap itu bayangkan, perjalanan dari tempat kerja ke rumah, kira-kira berapa jam? Kira-kira ada satu jam, kira-kira satu jam dua jam. Nah, durasi yang sangat pendek, tetapi memberikan energi positif terhadap orang yang yang dituju tadi. Subhanallah, itulah kata Nabi Sallam disebutkan oleh beliau di hadis yang suci, Tadawu Obatilah orang-orang yang sakit diantar kalian dengan sedekah. Sedekah itu maka ibu-ibu yang menyimpan sebagai harta buat Islam. So, walaupun seberapa, tapi itu sangat bermanfaat. Allah lindungi kita. Gara-gara sedekah hari ini, Allah tolong ibu, nggak jadi tabrak. Sedekah hari ini, besok harusnya ibu kanker, ganas, stadium 4 harus diangkat. Tapi Allah angkat, nggak jadi. Yang seharusnya rumahnya terbakar gara-gara hadis sedekah, Allah tolong nggak jadi terbakar. Besok mungkin satu keluarga ditenggelamkan ke bumi. Karena Nabi Sallallahu mengatakan, Inna Allah kataba ala khalaik qabla ayyuh ayyuh khalaqas sama wa bi khamsina Sesungguhnya Allah menulis takdir kepada seluruh makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum terjadi langit dan bumi diciptakan, maka Allah sudah tulis hari itu ibu kena stroke. Tanggal sekian ibu kena apa? Kena apa? Kena penyakit aneh-aneh. Mungkin entah kena penyakit apalah gitu. Tapi dengan rahmat Allah, akibat daripada sedekah, sebab sedekah, akhirnya Allah tolong dengan asbab ini. Masya Allah. Maka ibu sekalian, uh, jemputlah kesembuhan, dan juga tolaklah bala dengan apa? dengan sedekah. Itu yang tua. Sama dengan di Pondok Kelapa, ada ibu-ibu yang tokso, penyakit tokso, susah punya anak, enggak punya anak dia. Sudah bertahun-tahun dia bikin anak tapi enggak jadi-jadi. Nah, Allah dicek ternyata ada tokso. Nah, ketemu sama Ustadz ini, kemudian dia punya uh, anak yatim kalau kau ingin sembuh, coba sedekah dengan yatim ini. Berapa Ustadz? Kalau nggak salah, informasi itu 7 jutaan. Loh kau banyak gede amat? Kan anak yatim banyak gitu buat keseharian mereka. Kalau begitu ya udah saya usahakan. Ketua Allah, benar dia cari 7 jutaan, aneh udah diserahkan di situ. Sedekah niatkan karena Allah. Dan juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan itu. Akhirnya apa? Setelah itu, Subhanallah, dicek ke dokter beberapa hari kemudian, ternyata toksonya alhamdulillah hilang, dan kemudian selanjutnya bisa hamil. Padahal bertahun-tahun, itulah rahmat Allah, Allah sembuhkan lewat sedekah. Itu ya. Makanya ibu-ibu sekalian, andaikan buat Islam, jangan tanggung-tanggung. Insya Allah, tidak akan berkurang sedekah bu. Kata Nabi Sallam sampai bersumpah dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi Sallam, oksinu alaihinna. Kata Nabi Sallam, ada tiga hal aku bersumpah atasnya. Nabi Sallam pernah bersumpah terhadap tiga hal. Salah satunya Nabi Sallam mengatakan, Mana malun min sodako. Harta yang anda sedekahkan tidak akan berkurang. Itulah sumpah Nabi. Setiap Nabi bersumpah tidak akan pernah bohong. Pasti akan terjadi. Makanya ibu-ibu yang infakan sedekahnya buat Islam, sedekah buat anak yatim, sedekah buat saudara kita, perjuangan Islam, Masya Allah luar biasa akan berkembang hartanya. Hakikatnya nominanya berkurang. Tapi Allah tambahkan nanti. Allah balas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hatta orang kafir pun sedekah akan Allah balas di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat. Kalau orang Islam di dunia dibalas oleh Allah, kemudian di akhirat, apalagi di akhirat. Nah makanya orang kafir, orang kafir yang tahu, terkadang dia mudah, ringan tangan dia. Tapi ternyata dibalas oleh Allah di dunia. Di, dimudahkan rezeki dia. Bayangkan yang kafir ini kayak -kaya gitu, apalagi orang Islam. Nah, kemudian proses penyembuhan, kalau ada penyakit medis dan non-medis, yaitu dengan banyak istighfar. Dengan istighfar. Nah, istighfar ini, karena kemarin saya sudah jelaskan, pemicu penyakit orang itu dari mana? Dari apa, Bu? Dari dosa. Karena jelas hadisnya, Al-Masoib wal-Amrod wal-Ahzan fit dunya jaza. Musibah demi musibah menimpa Anda sakit demi sakit yang kalian rasakan. Wal ahzan, kegoncangan jiwa, hati merana, galau yang berlebihan. Di dunia, di dunia ini jajak sebagai balasan dosa-dosa anda. Insya Allah. Berarti bagaimana caranya agar kita solusinya sehat dan bahagia? Maka lakukan perbanyak istighfar. Anda kan ada masalah bu, rumah tangga masalah apa saja, maka perbanyak istighfar. Boleh jadi ada satu dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah balas. Maka solusinya adalah untuk memberikan jalan keluar adalah dengan cara istighfar. Kemudian selanjutnya secara singkat karena nanti akan kita jelaskan kaitan dengan masalah rukyah bu ya dan cinta. Karena ini ada keterkaitan maka perlu kita jelaskan ya karena kalau hanya lakukan rukyah saja tanpa dilakukan dan ini agak susah. Kemudian yang ketiga dia itu yaitu, yaitu Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun. Tazkiyatun nafs. Atau tazkiyatun nufus. Pembersihan ji, jiwa. Ini sangat efektif proses penyembuhan. Bagaimana rukyah yang cara santun dengan cara Nabi seselem. Kemudian rukyah dengan santun dengan rukyah dengan cinta tadi adalah harus dengan cara lakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Maka ibu-ibu, walaupun ibu sudah merukia diri sendiri, bapak juga merukia diri sendiri dengan cara cinta tadi. Kok nggak sembuh-sembuh? Gak ada perubahan. Berarti perhatikan, mungkin doanya kurang, mungkin sedekahnya kurang, mungkin banyak dosa. Dosa apa? Kesel ini yang paling berbahaya, Bu. Kesel, dendam. Walaupun satu orang kena dendam, itu berkepanjangan merasakan sakit. Susah. Itu sembuh. Walaupun dirukia, kok susah sembuh? Nah, coba koreksi. Ada nggak satu dosa yang pernah kita lakukan? Dosa apa? Ini. Dosa pikiran, dosa hati. Kalau dosa fisik kan udah berzina kita hindari, mencuri kita hindari, korupsi enggak? Apalagi memfitnah kita tahan lisannya. Tetapi yang sulit itu adalah dosa. Saat. Dosa Pasa apa, Bu? Saatnya. Dan yang paling sering terjadi di ibu-ibu, yang di sana, Bu, ibu sini insya Allah enggak. Kan udah ngeliat, udah usia sekian kan, Bu. Ya? Udah menjelang, mau mau jadi nenek kan gitu. Ada yang masih muda, ada yang, soalnya campur kelihatannya. Ada yang belum punya anak, ada yang masih jomblo, Baik. Nah, cuma semulia kan? Istighfar, tazkiyatun, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini adalah terkait dengan dendam. Seringkali kesel, marah kepada suami. Biasanya sholatnya rajin. Tahajudnya Masya Allah. Duhanya, apalagi, Mbak dia Masya Allah, sedekahnya udah banyak, tetapi seringkali sedikit terkadang Suami kesel, komunikasi sama suami, terkadang suami ngomong kemana, ditanggapi gimana, selalu kesel. Nah, itu yang sulit untuk proses kesembuhan lewat rukyah itu. Maka, bagaimana caranya biar cepat efektif mengeluarkan jin dengan rukyah cara cinta? adalah bagaimana berusaha membersihkan jiwa kita perhatikan ayatnya Bu bahagialah beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya orang yang hatinya bersih tidak kesel tidak marah mudah maafkan orang tidak dendam maka kata Allah Allah puji berbahagialah anda Beruntunglah Anda. Masya Allah. Wa qada khal Merugilah Anda. Siapa yang mengotori hati? Kesal, marah, dendam, syirik, melakukan amalan bid'ah, ah, macam Merugilah Anda. Nah, jemaah semulia kan? Ketika kita membersihkan hati kita, nah baru proses ruqyah tadi efektif. Efektif mengeluarkannya. Bisa dimahami Bu ya? Ya. Yeah. Nah, kemudian yang kelima yaitu yang kelima baru dengan cara rok rukyah syariah ya. rukyah syar syariah ya. ya kenapa dinamakan rukyah syariah ya? Karena ada rukyah yang tidak syar'i. Rukyah itu bahasa umum namanya menjampi, tahu ya, menjampi. Dinamakan syar'i ah, berarti ada syaratnya. Syar'i itu berdasarkan agama kita. Ada berdasarkan agama kita, sumbernya Quran dan Sunnah. Bagaimana cara Nabi SAW rukyah? Nah berarti dinamakan syariat ah. Ada nggak rukyah syirkiah? Ada. Rukyah rukyah yang tidak syar'i banyak bisa dengan cara pakai-pakai setan dengan cara-cara persyaratan yang di luar daripada ketentuan syariat agama kita yang mulia. Maka jemaah sekalian, ini seringkali terjadi di masyarakatnya sekarang. Orangnya sudah haji, sudah kiai. Tapi ketika sakit, mudah sekali datang ke dukun. Gara-gara dukunnya pakai topi haji, jadi Pak Haji dia, berangkat haji. Gara-gara dukunnya ini pimpinan pesantren. hanya dikanggil Pak Kiai datang ke situ. Ternyata dia dukun. Karena kasusnya banyak dukun sudah tobat berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kiai ini bangun pesantren itu hasil jual jimat. Bangun pesantren mewah. Bayangkan. Coba bayangkan. Dapat pahala enggak? Enggak. Enggak ada pahala sama sekali. Gimana bisa dapat pahala sementara kekotoran kebaikan dibangun di atas kekotoran. Kan gitu. Ada juga kiai yang bangun pesantren jual susuk. Hasil su, jual susuk itu bangun pesantren. Tapi alhamdulillah lewat proses rukyah dia tertarik, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, banyak kiai yang sudah tobat. Banyak berapa kiai yang tobat setelah di rukyah itu. Nah, pakai ki di sini ya, rukyah syariah. Ya. Nah, syarat rukyah syariah ya itu beberapa hal. Satu, Bu, bacaannya dari Quran. Yang kedua, bacaannya dari su sunnah yang sahih, doa-doa yang diajarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacanya dari mana? Doa yang diajarkan Nabi sallallahu. Apa doanya seperti Assallallahu alazim rabbal arsyil ladzim fiak. atau Allahumma rabbannas azhibil bil fi wa anta syafi La shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru sakomak. Kalau doa untuk diri sendiri, Bismillah. Tempatkan tempat sakit, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billah wa kudratihi min syarima ajidu wa uhadhir. Hmm. Tujuh kali. Tujuh kali. Usap-usap, tapi harus khusyuk bu ya. Itu diantara doa-doa yang diajarkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yakin Allah memberikan kesembuhan. Rukia ini asbab, tapi sesungguhnya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Maka ini rangkaian, bu, ini rangkaian proses penyembuhan rukia dengan cinta akan mendapatkan hasil yang maksimal. Paham bu? Baru kali ini saya menjelaskan proses ini. Atau tiba-tiba terbit di -tiba pikiran saya, udah harus menjelaskan. Padahal saya keliling rukyah dan menjelaskan. Baru kali ini saya menjelaskan kayak gini: "Ya, ini proses berdasarkan empiris saya, pengalaman saya, dirangkai, dan dalil-dalil. Ini proses ini, saya kumpulkan dalil-dalilnya, kemudian eh, itu yang saya lakukan, proses penyembuhan beberapa kasus yang kita tangani." ternyata ini akan menghasilkan rangkaian tadi, rangkaian kesembuhan, ya rukyah dengan dengan apa? Dengan cinta. Maksudnya dengan cinta ini prosesnya itu tadi dengan santun, tidak kekerasan, ya agar orang di rukyah itu nanti hasilnya bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasulullah SAW, bisa mencintai Islam agar dia tidak membenci agama kita ya seringkali dengan cara kekerasan bahwa banyak orang mengatakan serem keluar macan hari gitu akhirnya ustaznya yang lurus pukul gitu akhirnya takut kalau anu rukia. nanti jangan-jangan saya kalau di rukia, seperti macan jangan-jangan seperti harimau jangan-jangan seperti ular macam-macam ternyata kalau proses seperti ini tidak akan terjadi tidak akan terjadi kekerasan tadi nah maka dinamakan rukia dengan cinta kalau melakukan proses-proses seperti ini dengan cara doa, perbanyak sedekah tadi. Sebenarnya proses ini kalau ini dilakukan bahagia itu sangat dekat dengan kita. Kebahagiaan dan kesehatan sangat dekat dengan kita. Kemudian istighfar atas dosa-dosa kita, tazkiyatun nafs, jaga perasaan, jaga hati, jaga pandangan, semua berkaitan dengan hati dijaga. Kemudian baru proses melakukan rukyah, rukyah syariah. Nah ini kan rangkaian ini. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam menunjukkan jam 2. Sekarang jemaah sekalian, bagaimana tahrukian dengan cinta? Kemarin kita telah menjelaskannya. Baik, jemaah sekalian sekilas bahwa orang-orang yang perlu rukia itu siapa saja. Kemarin kita jelaskan. Sekarang kira-kira berapa menit Bu ya? Perhatikan saya, Bu, kalau jin di sini, tanda-tandanya adalah gampang blank, gak fokus, gampang lupa. Kalau lupa sekali-sekali wajar, tapi kalau sudah keterlaluan lupanya, nah, pikun juga itu dari mana? Pernah saya tanya para ulama, itu akibat daripada dosa. Bagaimana tidak terjadi pikun, maka berdoa, karena Nabi pernah mengajarkan doa pikun. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak sedekah. Sering ikut taklim. Makanya saya perhatikan, orang-orang yang rajin taklim jarang pikun. Tunjukkan orang itu. Jarang sekali pikun. Kebanyakan pikun itu terlalu dunia yang dipikirkan. Pikun itu kebanyakan orang yang sering pakai, pakai susuk. Dunia yang terlalu dikumpulkan. Yang dipikirkan bangun tidur, dunia. Sebelum tidur, dunia. Macam-macam. Itu kebanyakan jadi pikun pikun itu salah satu salah satu ya siksaan dari Allah buat orang itu. Maka jemaah sekalian yang Allah muliakan ternyata pikun itu bagian daripada salah satu ujian dari Allah bagi orang-orang tertentu yang tadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya orang yang ahli Quran misalnya nenek-nenek ini baca Quran terus jarang pikun. Saya pernah diskusi dengan salah seorang Bapak ini hampir 80 tahun, Bapak ini. Dia pejuang ahlu sunnah di Lombok. Saya sejak bujangan, Bapak ini luar biasa. Dia ketua Muhammadiyah, Bapak itu. Pengurus Muhammadiyah. Itu kuat sekali pegang dengan sunnah itu, luar biasa. Melawan segala amal yang tidak sesunnah. Melawan segala tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam. Sampai usianya, padahal udah bungkuk begini, tetap ke masjid lebih baik saya mati kalau nggak ke masjid. Dia bilang, kalau saya udah mati baru saya nggak ke masjid. Masya Allah. Luar biasa kakek itu. Udah begini jalannya. Masya Allah. Nah ketika ngobrol agama, padahal orang yang sakit-sakitan. Karena udah tua 8 bulan kan. Nah, tapi ketika dalil. Kalau ngomong itu dalil. Quran surat ini. Ngeluar, hafalan kuat sekali. Nggak ada pikun-pikunnya. Masya Allah. Itulah kalau orang semangat dengan agama, maka Allah hindarkan dari pikun. Ya, waliyadzubillah ya makanya pikun itu terkadang membuat anaknya susah yang bikin suka ngerjain anaknya apalagi ibu-ibu yang sering sumpah serapah nah ini kasihan nanti dirinya dan anaknya nanti disumpahin nah ibu ini juga korbannya ibu sebelumnya neneknya nah turun-turun maka ibu-ibu jangan mendidik anak dengan sumpah serapah. Dengan. Nah, kemudian kembali tadi, tanda-tanda di sini Bu ya, sering pusing, pegel. Intinya tanda-tanda yang saya sebutkan tadi Bu. Kalau lo tuh sering ngilu-ngilu, sampai ke tulang-tulang Bu ya, sering kesemutan kakinya, sering pegel, sering kram, atau sekali-sekali kram. Kali tidur kram. Nah, di sini Bu ya, biasanya kram di sini jenis. Kemudian dengkulnya, Seringkali kalau yang muda kan sakitnya di sini bu ya. Nah kalau nenek-nenek biasanya di sini. Dengkul. Ada faktor usia. Ada faktor usia, ada juga faktor karena pengaruh gangguan. Kalau faktor usia, kalau kalau faktor usia, kenapa ada orang yang usianya 60 masih seger? Tapi ini usia 50, kok udah nggak enak gini. Nah, kan gitu maksudnya. Kalau usia 70 itu wajar. Tapi kewajaran itu kelihatan jika lihat kewajarannya, kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda tadi itu Bu, kira-kira dari sekian tanda yang saya sebutkan tadi ada enggak di antara ibu-ibu? Salah satunya. sakit pinggang ginjalnya bermasalah ada yang cuci darah ada yang sakit jantung ada yang sesak napas ada yang diabetes kolesterol tinggi nah itu karena makan enak gitu asam urat itu asam urat kolesterol itu sudah penyakit faktor makanan dan juga asbabnya stres juga ada asbab gangguan jin juga memperparah dia. Nah, baik. Kalau sudah paham tadi tanda-tandanya, nah sekarang kita mempraktekkan rukyah mandiri. Bagaimana rukyah ala Nabi Sallam yaitu dengan rukyah dengan cinta itu. Nah, diantaranya pertama teknik rukyah tanpa kesurupan. Kemarin sudah bu ya, tanpa kesurupan dengan baca surat al-fatihah ayat kursi al ikhlas afala anas an diminum diniatkan untuk mengeluarkan gangguan jin sihir dan ain atau khodam bu ya ya kemudian yang kedua usah saya tulis bu ya, karena ini agak lama waktunya. Rukia yang kedua adalah dengan usapan. Mohon diperhatikan bu, langkah-langkah dan teknik rukyah ala Nabi Sallam, maksudnya rukyah dengan cinta ini. Perhatikan bu, yang kedua teknik rukyah dengan usapan. Ini dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merukyah beliau membaca al ikhlas, maaf al falak dengan anas nas al Ini dalam Sahih Bukhari. Al-Falaq sama Anas, nas ya Cukup dua saja, karena hadisnya sahih. Tiup. Baru mengusap ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, ketiga, teknik dengan tepukan. Tepukan. Setelah membaca, ditepuk gini. Ini juga bagian pada sunnah. Ada jin yang tidak keluar lewat usapan, tapi bisa keluar lewat lewat apa? Tepukan diniatkan sekaligus untuk menghancurkan sihir, menghancurkan buhul-buhul santet, Bu. Terkadang buhul santet ini kayak hari kayak jarum, paku, beling, keris, pisau, silet, terkadang ada di badan kita, tapi nggak kelihatan. Tapi dengan niat menghancurkan buhul itu bisa meleleh dia. Gini kan bisa meleleh. Menepuk, mengusap. Kemudian selanjutnya dengan teknik meniup. Ini juga bagian pada sunnah. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi SAW ketika merukyah beliau sambil meniup. Meniup ada dua dengan ludah. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan apa namanya meniup tanpa ludah. Itu dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Bagian pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu bu ya? Ya. Ibu-ibu pada hari ini banyak puasa ya? Ya. Boleh tanya Ustaz? Baik, uh, cuma semuliakan itu tekniknya walaupun ada beberapa teknik yang lain barangkali uh, perlu kita ini bu ya boleh silakan ibu uh, kalau kita misalnya tiba-tiba bangun tidur nggak bisa nengok saat apa itu salah salah bantal atau karena sesuatu Ustaz? baik dan segala khair uh, jawabannya menurut saya sih insya Allah bantal nggak pernah salah Yang salah orangnya, kenapa tidurnya harus begini? Kan gitu, ya. Bahasa yang paling umum adalah salah bantal, tapi kasihan bantal disalahin. Pada dia nggak pernah salah gitu, ya. Bisa juga salah tidur, maksudnya salah tidur. Bisa juga yang kedua, salah posisi, maksudnya salah tidur di salah posisi tadi, ya. Yang seharusnya tidurnya begini atau begini, tapi tidurnya mungkin ke kepalanya di atas, ke bawah. Kaki di atas, mungkin gitu. <laughs> Selanjutnya, seringkali tiba-tiba, ketika seseorang itu punya khodam tadi, nggak ada masalah. Tiba-tiba aja, kok nggak bisa nengok. Nah, itu permainan khodamnya di pundaknya. Dia nekan saraf itu, jadi nggak bisa nengok. Makanya, gak, ada yang salah bantal. Bukan salah bantam, maksudnya ada salah posisi maksudnya. <laughs> nah, yang kedua ada karena faktor gangguan jin. Jin dari mana di sini? Bisa uh, khodamnya mungkin dia rubah diri, jadi ketekan sarafnya, jadi kita yang nggak usah nengok. Pernah saya rukia seseorang. Nah, saya baca ayat tiba-tiba ngamuk gini. Saya tekan di sini, kan kayak harimau kan? Gitu dia. Nah, saya tekan sini. Langsung. Ngamuk dia. Saya nggak harimau. Itu saya belum tahu teknik Rokya dengan cara cinta kayak gitu. Awal-awalnya. Nah, ngamuk gitu dia. Akhirnya apa? Saya baca ayat terus. Nah, akhirnya tiba-tiba ngomong, Ustadz, saya khodam anak ini. Loh, kenapa kamu ngamuk? Ustadz sih salah tekan. Ustadz tekan di sini, tadi kena saya, maka saya ngamuk. Kata jinnya, tolong Ustadz bantu anakku ini. Sebenarnya saya udah ingatkan anak ini. Jangan selingkuh. Katanya, saya udah bisingkin ke dia. Karena dia ini kan direktur sama sekretarisnya, selingkuh sama sekretarisnya, disihir sama sekretarisnya ini. Itu sama status di sini akhirnya apa? Dia sakit yang aneh. Nah, saya udah bilang ustaz, jangan selingkuh. Tetapi dia tetap selingkuh. Makanya diserang sihir dari ular besar. Ular besar. Nah, tolong bantu saya ustaz. Saya enggak bantu kamu, saya dari awal kan rukiah bantu anak ini bukan bantu kamu. Iya. Tapi saya kan juga berjuang untuk melawan Sihir, sihir ini, membantu anak ini. Enggak, ya, saya lihat rukyah karena Allah membantu anak ini bukan karena kamu. Gitu. Nah, saya baca ayat terus. dah lah, saya saya saksikan meraung-raung antar bunyi ular dengan bunyi harimau di situ. Bunyi ular, gitu. Rantam, gitu. Walaupun nggak kelihatan di situ. Ya terserah versi mereka, gitu. Kan saya nggak lihat. Kalau saya lihat, berarti saya dukun, berarti saya ada jinnya. Gitu ya, berantem di situ. Nah, kalau Allah saya baca ayat, tolong baca ayat saya. Ya, saya baca terus ayat kursi. Oh, tiba-tiba ular besar itu hancur, langsung dua langsung pergi dia. Alhamdulillah, jin tadi harimau syukuran Ustadz, kasih Ustadz atas bantuannya. Nah, jamaah semulia kan, jangan terpedaya dengan cara-cara jin kayak gitu. Seolah-olah jin khodam itu membantu, tapi hakikatnya dia mencelakai kita. Itu ya. Ada sosok kayak kayak apa? Sosok seseorang soleh yang pakai jubah. Tapi hakikatnya dia adalah penipu. Maka jin itu sekarang penipu, Bu. Maka jangan percaya kalau khodam-khodam itu membantu, bohong intinya dia tetap kerja sama sama setan setan yang ada makanya khodam itu harus dilepas harus dibuang makanya kemarin alhamdulillah ada rangkaian pembahasan dan sekaligus praktek pelepasan khodam kemarin bro rugi ibu ibu yang nggak datang kemarin Ayah, di sini ah minggu lalu bukan bulan satu bulan yang lalu Ustaz, ada pertanyaan lagi ya Ustaz. kedua baik kalau misalnya seorang wanita ustad sampai tertunda dia menstruasinya dua bulan baru dia mens gitu Ustaz, ya apakah itu karena stres atau ada gangguan juga gitu Ustaz? baik terima kasih jazakallahu khairan tidak lepas daripada beberapa hal dua tiga hal satu bisa juga karena faktor medis ada faktor medis, dalam arti mungkin karena pengaruh makanan hormonal macam-macam. Yang kedua, ada pengaruh pikiran. Pikiran ini sangat cepat merubah kondisi kesehatan seseorang. Nah, kondisi pikiran inilah nanti dipermudah masuknya sihir santet. Makanya, ibu sekalian, stres pikiran perasaan itu satu salah satu jalan yang paling efektif jin masuk ke tubuh kita. Makanya sihir santet itu tidak mudah masuk ke badan kita. Tidak mudah gara-gara faktor itu maka dia mudah menyerang. Nah, yang ketiga yaitu tentang gangguan sihir tadi bisa jin, bisa sihir. Maka menstruasi yang sering terlambat, sering kocar-kacir tadi maju mundur, sering sakit itu seringkali paling banyak itu ada dua, stres dan gangguan jin. Itu yang paling banyak. Nah, andai kan ada stres, di rukia ya, susah sembuh juga. Nah, caranya bagaimana? Nah, harus tahu dulu. Ini, ini, ini. yang paling penting. Tazkiah itu nafs. Kenapa dia stres? Ya, harus telusuri dulu. Kalau udah hatinya udah tenang, udah maafin orang yang bikin kesel, Baru proses rukyah, baru bisa tuntas sembuh. Allah Ta'ala. Cukup? Ya, orang yang ahli game. Salah satunya gangguan jin. Kalau game sekali-sekali, itu wajar. Tapi kalau sudah lupa waktu sholat, sampai menantang orang tua, itu kebanyakan gangguan Jin, ya? Kalau anak-anak, eh, sama. Gimana, Bu? Oh ya, anak-anak juga begitu, sama. Silakan Bu. Kalau mimpi uh, ketemu setan itu gimana Bu? eh saya udah baca apa namanya sebelum tidur yang tiga kul itu terus eh, apa namanya tiba-tiba malam itu mimpinya tuh sangat menakutkan gitu loh pak Ustadz. dari pikiran atau diganggu Baik. apa gimana ya pak ustad ya jemaah sekali muliakan memang ibu kenal setan gitu <laughs> Baik. terima kasih atas pertanyaan Jazakallah khairan. Setelah proses mau menjelang tidur dengan cara sunnah, baca doa, baca dikir, wirid, saya sunnah, tapi kok terjadi mimpi buruk. Cuma sekalian, ada garansi dari Allah lewat lisan Nabi SAW, setiap kita doa sebelum tidur, dengan rangkaian doa-doa wirid yang diajarkan Nabi Sallam itu pasti dijaga oleh Allah sampai pagi. Tapi pertanyaan, kenapa saya mimpi ketemu setan, walaupun nggak aku kenal si setan itu? Kenapa aku mimpi sama dia? Atau dikejar-kejar yang yang seperti hantu, kolor hijau, kolor putih, kolor hitam gitu. Nah, kenapa terjadi? itu memang jinnya sudah ada di badan kita. Dia nggak masuk. Makanya kalau ibu mengusap begini habis sebelum tidur, nah insya Allah pasti dilindungi Allah sampai pagi. Tapi kenapa terjadi gitu? Memang sebelumnya berapa tahun yang lalu dia udah, udah masuk di badannya. Makanya mimpi buruk. Itu. Mimpi buruk itu datang dari setan, pasti dari setan itu dalam hadis yang sahih. Nah, karena memang sudah ada. Nah, setiap kita begini, dia nggak akan masuk. Jin yang baru, setan yang baru, sihir yang baru. Nah, ada pun mimpi buruk tadi, memang sudah tinggal di badan kita, nggak tahu apakah 10 tahun yang lalu, atau lima tahun yang lalu, atau berapa hari yang lalu. Nah, atau dia pagi hari kita baca ini. Karena jaminannya orang yang baca zikir pagi dan petang pasti Allah lindungi. Garang sidal pasti ada. Tapi kenapa orang ini kok diganggu terus? Nah, pertanyaannya dari pagi sampai sore ada enggak kesel? Ada enggak marah? Ada enggak dendam? Ada enggak maksiat lisan, maksiat mata? Kalau ada benteng yang kokoh tadi jadi jebol. Maka dia mah Nah, seringkali ibu-ibu merasa pede banget. Bilang ke saya, kenapa sih Ustadz? Saya sering diganggu padahal saya itu sholatnya dijaga. Baca al qurannya Masya Allah. Tahajudnya apalagi. Sedekahnya, Masya Allah. Dikir baik petangnya, apalagi. Kenapa kok masih diganggu? Nah, pertanyaannya. Apakah dari pagi sampai sore ibu gak pernah kesal? Gak pernah marah? Gak pernah dendam? Gak pernah sakit hati. Nah kalau pernah, nah itulah jalan dia masuk. Bisa dipahami, Pak? Nah, berarti rangkaian ini sangat sangat komplit. Kalau ingin mendapatkan kesembuhan guna, lakukan rangkaian ini. Nah, tapi ini butuh perlu pembahasan. Tazkiatu nafas ini agak panjang di Bekasi itu ada dua tahun pembahasan Tazkut Nafs. Baru setengah buku kecil itu. Pembahasannya agak panjang Tazkut Nafs. Karena memang kalau pembahasan Tazkut itu merasakan bagaimana keagungan Allah itu dekat. Merasakan nikmatnya ibadah. Baca Al-Quran merasa nikmat. Mera baca, baca wirid merasa nikmat. Dan aku berislam merasakan bahagia. Kalau itu belum kita rasakan, maka berarti masih belum beres pembahasan tazkir tentang nafsu. Bukan hanya pembahasan, menghadirkan dalam hati kita bagaimana mempraktekkan dalam keseharian kita. Karena ngaji sunnah, ngaji Islam itu justru meratangkan kebahagiaan. Meratakan kebahagiaan. Kalau belum merasakan itu, maka perlu ditambah lagi rangkaian ini. Baik, kita lanjutkan praktek rukyah mandiri. Ustaz, sar, maaf satu lagi Ustaz. Ya. Silahkan Tadi Ustadz mengatakan kalau ya. ya kalau mimpi buruk itu dari setan ya Ustadz ya. Baik. At, -tap, uh, tapi ada istilah kalau laki-laki yang sudah balik itu salah satu tandanya kan uh, dia mimpi basah ya Ustadz ya. Pengertian mimpi basah itu maksudnya seperti apa gitu Ustadz dan itu apakah dari setan juga atau memang seperti apa gitu dari mana gitu Ustadz? Baik terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaannya mimpi basah itu buruk atau tidak itu jadi masalahnya. Kira-kira siapa yang berpendapat mimpi bahasa itu enak atau tidak enak? Itu aja. <laughs> Karena hadisnya jelas. Setiap yang mimpi yang baik, mimpi yang enak, itu datang dari mana? Dari Allah. Mimpi yang buruk datang dari mana? Dari setan. Tapi yang ketiga, ada mimpi bunga tidur. Sekarang taklim. Nanti malam mimpi taklim. Berarti ini bunga tidur. Ada pun mimpi masalah spesifik contoh, karena salah satu tanda sebagian ulama mengatakan tanda balik itu adalah mimpi memasukkan timba ke dalam sumur. Tahu ya? ya, memasukkan kunci ke dalam gembok itu adalah mimpi pertanda dia balik. Nah, itu penjelasan dari ulama, nah, dan pada umumnya. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang terlalu cerdas. <laughs> ini sulit untuk dicerna. Apa kalau mimpi kesepakatan ulama mengatakan kalau keseringan mimpi, saya kan sering pernah saya sampaikan di beberapa majelis taklim bahwa tanda-tanda ibu-ibu disukai jin atau bapak suka jin mimpi berhubungan. Itu kan tanda gangguan jin. Sementara ada ada mengatakan bahwa pertanda bahwa orang balik itu mimpi hubungan. Nah, untuk membedakan hal ini adalah satu waktunya. Kalau usia balik, mimpi begitu, berarti ini pertanda balik. Tapi kalau ibu-ibu, nenek-nenek yang mimpi seperti ini, apakah mimpi balik ke berapa? Berarti waktunya yang membedakan. Kalau usianya 18 tahun, atau 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, berarti ini mimpi mau balik. Tapi kalau mimpi usia-usia sudah menikah, usia nenek dan nenek-nenek, berarti ini tanda-tanda gangguan jin. Barangkali istirahat saya seperti itu. Allah Ta'ala Alam. Baik. Itu saja. Tadi satu lagi, satu lagi sampai kapan? Berarti ini terakhir, ya? Nah, boleh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya mau nanya, saya uh, tiga kali kalau nggak salah setiap sholat subuh, habis cikir itu suka ngantuk, tiba-tiba ada yang ngajak salaman gitu, saya langsung angkat tangan, sampai nanya, Sampai tiga kali saya Ustad. nanya, saya Pak nanya, Apakah setan setan malaikat gitu ya? saya mau nanya, saya mau saya mau nanya, saya mau nanya, saya mau Jemaah sekalian, yang salaman itu apakah setan atau malaikat? Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu siapa dia. Sama saya juga nggak tahu. <laughs> ya, saya akan berusaha menjelaskan. Secara dalil, mungkinkah malaikat? Tidak mungkin. Kalau Nabi SAW pernah ketemu malaikat, Ibril itu karena Nabi SAW Jelas malaikat. Kemudian mungkinkah jin? Mungkin. Kalau jin yang menjelaman? mungkin. Kalau malaikat enggak. Nah, gitu. Cuman saya saja jin Islam atau jin kafir. Nah, itu lagi pertanyaannya. Kemungkinan itu jin Islam. Kemungkinan jin Islam. Tapi kalau malaikat, mungkin ke malaikat kemungkinan enggak. Kalau memang ada riwayat dalam kitab Sulaiman al askar bahwa setiap hamba Allah yang sedang sholat tahajud, kiamulail, dia membaca ayat per ayat, ada satu malaikat yang berdiri di belakang, maaf, bukan satu, beberapa malaikat lah. Dia sholat bersama dia. Setiap bacaan surat yang dia baca, malaikat ikut bacaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin setiap lafat huruf per huruf dia mengucapkan. Sampai mulut malaikat itu menghampiri mulut kita. Makanya disunahkan orang yang menjelang sholat itu gosok gigi. Apalagi habis makan jengkol, malaikat kasihan. Malaikat tersakiti sebagaimana manusia tersakiti akibat bau jengkol. Bau bawang atau bau peteh macam-macam. Makanya, Nabi SAW menganjurkan agar gosok gigi dulu. Kenapa? Alasan salah satu adalah malaikat itu sangat dekat dengan orang-orang yang ibadah. Bacaannya, setiap huruf masuk ke mulut malaikat. Dari belakangnya, solat banget belakang, terus, maju-maju, sampai menikmati bacaan-bacaan yang kita baca. Allah. makanya orang yang tanda-tanda orang soleh itu adalah kia mulai. Ya. dan tidak ada riwayat mengatakan setelah malaikat salaman setelah itu, jadi itu kemungkinan, ini kemungkinan karena nggak bisa kita pastikan karena nggak ada dalil kemungkinan itu ada jin, mungkin itu jin Islam karena jin Islam juga terkadang dia ibadah di rumah kita, dia sholat, dia tahajud, cuman jin Islam tidak berhubungan manusia, dia sibuk dengan ibadah sama dengan manusia. Kalau jin yang masuk ke badan kita bisa kafir, bisa Muslim, tetapi dia zolim. Intinya, setiap jin sudah masuk ke badan kita, berarti jin yang masuk itu adalah jin jahat. Sekalipun dia hafal Quran, karena Nabi mengatakan, "Inna shaiton, min ibn al majram sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Berarti kalau sudah masuk aliran darah, dinamakan, dicap oleh Nabi apa? Syaiton. Begitu juga di rumah. Kata Nabi Salim, Inna syaiton. Yang firu minal bait tukar suratul bakro Semua syaitan lari di rumah ketika dibacakan surat baqarah Yang lari itu siapa? Syaitannya. Jin yang mengganggu orang di rumah itu yang lari. Dinamakan syaitan. Kalau Jin Islam nggak akan lari karena dia nggak ganggu. Hanya itu dia ibadah juga di rumah kita. Nah, kalau ketemu nggak apa-apa. Mana konterkan sebulan, gitu. Baik ini dulu, pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tat jauh dari mat, jauh dari materi ya tat. Boleh silakan. A -a -a. A -a. Ya, ya tat bolehkah menolak lamaran seseorang karena ia pelit? Pelit. Iya. Yeah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Ini perhatikan Nabi Sallam mengatakan bu dalam hadis Sahih, ida rojul antar doidina wa akhlahkum. Jika datang kepada kalian itu laki-laki yang kalau eroridoi agamanya perhatikan bu yang kalian ridho agamanya, berarti agamanya bagus. Tapi kenapa Nabi melanjutkan dengan wa akhlak, akhlaknya? Kok dipisah? Agama itu pasti akhlak, akhlak itu agama. Kenapa Nabi memisahkan? Berarti masalah menikah tidak cukup dengan agama. Berarti ada akhlak. Betapa banyak seseorang yang paham hadis, hafal Quran, tapi bengis Tapi dia diktator Menang sendiri, egois, pelit Banyak ustadz juga pelit Kepada istrinya, tapi ke orang Masya Allah Nah, berarti Bolehkah menerima Menolak laman sosial karena, karena akhlak Tadi kan bagian akhlak, pelit itu bagian akhlak Sebelum dia merana Boleh Daripada merana nanti, mendingan sekarang Karena pelit itu penyakit itu penyakit. Ya hanya saja memang kalau dia orang yang soleh, baik, mungkin pelitnya nanti bisa berjalan ada waktunya, adanya ilmu. Karena mungkin masih proses belajar kan gitu. Jawabannya boleh. Karena berdasarkan hadis tadi. Insya Allah syar'i. Kalau kita tahu pelit. Cuma bertanya tahu dari mana dia pelit. Oh dari informasi. Dari saudaranya. Dari temannya. Nah jawabannya adalah bahwa boleh kalau alasannya pelit si laki-laki itu. Gimana mungkin nanti dia bisa membahagiakan istrinya kalau dia pelit. Sementara Nabi SAW mengatakan, Maaf gue, karena saya sering mendapatkan laki-laki ini sholatnya luar biasa, tetapi, maaf, gajinya banyak, hartanya banyak, tapi pelitnya minta ampun pada istri dan anaknya. Tapi anehnya ke temannya, jor -joran keluarin uang masya Allah. Nah ini akhlak. Nah, itulah kata Nabi Sallam, khairukum khairukum li ahlihi. Baru anda dikatakan suami yang terbaik adalah yang paling baik pada istrinya. Kebaikan apa? Salah satunya dia dermawan pada istrinya. Nah ini seringkali terjadi seperti itu. Makanya seringkali ibu-ibu itu pernah menangis gara-gara apa? Suaminya ini kaya raya, masya Allah. teman saya dia bilang Cukuplah saya yang merintahkan, padahal beliau ini, masya Allah, punya ini juga, punya rumah mewah, gajinya banyak, ini, dan itu, masya Allah, tapi istrinya menderita karena merasakan tidak pegang uang. Nah, ini jemaah semulia, kan? Boleh jawabannya tadi, Allah Ta'ala, masih ada, baik, silahkan. Assalamualaikum uh, wabarakatuh. Berkaitan walaikumsalam. dengan uh, jin yang ada di dalam tubuh. Dan, tadi kan Ustaz mengatakan uh, jin yang ada di luar bisa kita kita uh, kita usir ya, ya kita bentengi dengan zikir-zikir uh, dan bacaan-bacaan uh, oh. ya. Kalau misalnya jin yang sudah 10 tahun yang lalu ada di dalam tubuh dan itu apakah bisa hilang dengan bacaan yang benteng. Gitu. Kemudian bolehkah kita meng, uh, melakukan rukiah dengan rukiah mandiri dengan cara berkala uh, bagaimana Berapa? dengan cara berkala misalnya berkala. Uh, rukiah mandiri misalnya minggu ini kita rukiah untuk diri sendiri bulan oh. depan kita rukiah lagi bolehkah seperti itu sementara saya pernah mendengar kalau rukiah itu uh, kita tidak akan dihisap uh, tidak dihisap gitu loh Ustaz. Baik. Terima kasih atas nyanyi Jazakallah khair. jazakillahu khairan. Pertama terkait dengan uh, membentengi jin dan sekaligus mengeluarkan jin di badan kita yang sudah tertinggal atau tinggal di badan kita sudah 10 tahun atau 50 tahun atau dia tiga tahun ya berapa tahun yang lalu lah. Nah tentunya kan kalau yang belum sudah kita bentengi dengan amalan sehari-hari. Namun yang sudah masuk gimana dong mengusirnya? Bolehkah berkala? Tentunya jawabannya sangat boleh. Karena jin yang sudah masuk ini dia beranak cucu. Tadinya jin sepasang laki perempuan. Dia menikah. Punya anak, punya cucu. Punya terus memperbanyak akhirnya bikin RT, RW di situ. Bahkan ada ribuan jin di badan. Nah, makanya ada yang tinggal sebelah sini. Tukang bisik. Ada yang tinggal sebelah sini. Berapa ratus jin? Bikin matanya buram, mata keranjang, macam-macam. Ada yang tinggal sini, bikin sinus. Ada yang tinggal di mulut, bikin cerewet. Tukang ceramah. Tukang ceramah, maksudnya ke ceramah suami ya, atau ke istrinya. Kemudian di sini bikin dada gelisah um, sempit dadanya macam-macam. Nah berkala seperti itu ya lebih bagus mengeluarkannya rukia mandiri keluar besok lagi rukia lagi keluar 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 terus makanya ibu jangan tunggu numpuk di badannya paham bu ya jangan tunggu numpuk di badannya keluarin berkala tadi keluar terus itu boleh pertanyaan tadi apakah tidak termasuk 70 golongan yang tidak masuk surga tanpa hisap tidak termasuk. Tidak termasuk yang dimaksud dengan hadis itu ada dalam kitab Riyadus Salehin jilid yang pertama bab al yakin wa tawakal ada di Riyadhus Salehin itu hadis di situ dijelaskan bahwa nanti akan ada 70.000 ribu golongan yang akan masuk surga tanpa hisap tapi dengan beberapa amalan itu akan terhalang masuk surga tanpa Di antaranya al kay kay itu adalah memanasin besi, kemudian ditempelkan ke luka itu kay itu dilarang oleh Nabi Yang selanjutnya yang pertama adalah atau tayur adalah percaya ke syirikan percaya burung ini oh ya ini ada orang meninggal nih kan gitu percaya ke burung-burung. Nah atau ada berapa inilah yang kedua, wayastarkun meminta rukyah. Yang dimaksud adalah meminta ruk, rukyah. Meminta rukyah tidak ada dalil yang melarang. Tetapi mengurangi keutamaan. Tapi yang dimaksud dengan mengurangi keutamaan di sini apa? Ada pendapat ulama yang dimaksud di sini adalah rukyah yang tidak syar'i meminta syari. Kenapa? Ada kaitan dengan sebelumnya seperti totoyur. Apakah totoyur yang syirik ini disamakan dengan dengan rukyah yang syari? Apa bedanya rukyah dengan datang ke dokter? Kan sama-sama menggali kesembuhan, kan gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tujuh beliur ribu golongan yang terhalang surga yang minta rukyah adalah minta rukyah yang tidak syar'i. Andaikan yang syar'i sekalipun disebutkan dalam hadis tadi, terjadi hilang para ulama tadi. Nah, makanya tidak dilarang, maksud, tidak larang minta rukyah, tapi hanya mengurangi keutamaannya. Apa keutamanya? Masuk surga tanpa hisap. Berarti kalau dia minta rukyah, berarti dia tetap masuk surga, cuman dihisap keliru kalau ada yang mengatakan dilarang minta rukyah. Nah, keliru. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada melarang, berarti datangkan dalilnya. Nah, hanya saja mengurangi keutah keutamaan. Yang lebih utama adalah, contoh ibu datang ke sini belajar rukyah diri itu lebih utama. Itu khusus diri kita sendiri. Tapi kalau meminta buat orang lain, mut telak, boleh. Saat rugiin anakku. Rugiin dengan nah, boleh. Dan mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim. Nabi Wasallam melihat ada seorang seorang perempuan, wajahnya berubah. Kok ada kekuning-kuningan hitam gitu. Kata Nabi SAW, Istarkulaha fa inna biha an-nadrah. Mintakan tukar rukyah, carikan tukar rukyah minta agar merukyah perempuan ini karena dia sedang kena ain. Ain itu pandangan mata panas. Misalnya ibu-ibu lagi duduk seperti ini ada anak-anak lucu. Kok lucu anak ini? Nah, ini anak ini bisa kena ain. Nah, mata panas. Nah, perempuan ini kena ain. Nabi menyuruh mintakan turuknya. Berarti hadis ini menunjukkan mutlak boleh memintakan untuk orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi meminta buat diri sendiri. Loh, saya kan sudah rukyah mandiri, sudah rukyah, kok nggak sembuh sembuh? Boleh datang konsultasi Ustadz. Saya udah begini, 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 begini. Gimana solusinya? Nah, kalau Ustadz yang paham, udah langsung bantu rukyah. Itu tidak termasuk minta. Sebagaimana sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakitnya tuh di sini. Sakit dada maksudnya. Rasulullah langsung ngambil, ya aduh Allah, ukhruj. Wahai musola keluar, langsung keluar. Ini solusinya. Kalau ibu datang, saya ingin konsultasi, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, wallah Paham bu ya tadi ya? Allah Ta'ala Beda dengan Korin? Kalau Korin, jin yang berkaitan dengan jin bawaan setiap data kita hadir. Nah, jin setiap manusia ada Korin. Sebagaimana disebutkan dalam saya Muslim. Nah, korin itu adalah jin bawaan setiap orang. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, pas keluar rumah. Pas keluar rumah, Aisyah cemburu. Rasulullah cemburu, Apa Aisyah cemburu? Karena Nabi selalu dikiranya Aisyah ke, pergi ke istri lain. Tuh, Aisyah aja cemburu. <tuh>. Akhirnya, Rasulullah mengatakan, Ya Aisyah, kamu sedang dikosai oleh setan. Nah, karena cemburu yang berlebihan tadi, cemburu buta maksudnya. Ada cemburu yang lahir dari fitro, Nabi tidak marah. Tapi ada cemburu yang berlebihan, Nabi Sallam tak suka. Contohnya, kamu diskusi setan Aisyah. Kata Nabi Sallam. Akhirnya apa? Kata Aisyah, apakah kan kamu diskusi setan? Itu korin itu. Apakah anda juga ya Rasulullah? Iya, saya korin saya itu sudah masuk Islam. Tapi semua manusia, apakah semua manusia Korin? Iya. Berarti seluruh manusia pasti ada Korin. Korin yang pertama Korin bawaan. Nah Korin itulah yang bereaksi untuk menggoda keburukan. Nah makanya ketika dia bermaksiat berhasil dia. Malaikat di samping juga malaikat Korin malaikat dia tersakiti ketika kita maksiat. Ketika kita mendatangi melista alim ibadah malaikat ini seneng dan setiap ibu datang menjadi salib seperti ini, Korin yang sebelah kiri ibu, tersakiti betul dia. Dia sengsara hidupnya ketika ibu datang menjadi salib seperti ini. Tersakiti dia. Nah itu disebutkan dalam ayat itu. Saya lupa ayatnya, Masya Allah. Allah lupakan saya. وَمَيْ ya Siapa yang berpaling dari pekadaku, artinya tidak dikir kepada Allah. Nah, di setengah ayat itu, wahua, wahua, wahua Dan dia akan dikosai korinnya. Nah, lanjutannya potongannya di situ. Bahwa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, kata Allah, orang yang lupa dikir, orang lupa ini dan itu, maka akan dikasih oleh Korin. dia akan bersama Korin. Siapa Korin itu? Korin yang mendampingi dia sehari-hari, yang menguasai, yang menggoda keburukan. Itu ya. Korin itulah yang yang sering membisik. Nah, dia selalu bisik kebaikan saja. Tidak ada dalil. Hanya Nabi SAW mengatakan Korin bersama Nabi yang masuk Islam. Hatta saya Rukya, saya rukyah, saya nggak tahu Korin sebelah saya ada atau enggak. Yang dia masuk Islam atau enggak. Enggak ada dalilnya. Kita mengimani berdasarkan dalil yang sahih. Baru kita sama. Ada pun ngira-ngira, ada yang melanjut ke penafsiran, ada berapa ulama-ulama -ula, ulama di tasawuf, dia merasa bahwa Korin dia masuk Islam. Maka itu tukang bisik keburuk, kebaikan kebaikan bahwa ketika ini dia kasih tahu dulu. Ketika ini saya dulu dia datang orang ini datang berobat ke dia. Dia tahu dia ambil gini. Oh ya ini penyakit ini ya. Oh ini ini dia tahu. Seolah-olah dia Korin padahal setan. Pikirannya Korin tapi itu adalah setan di kalangan jin yang berusaha menyesatkan si dukun ini, si kiai ini. Allah Ta'ala Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum. Mohon penjelasan mengenai penyakit fobia Penyakit? Uh, fobia. Fobia. fobia Fobia itu, itu secara itu, realnya seperti apa? Fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan terhadap sebuah objek tertentu Baik. Uh, Itu sumbernya kalau dari ilmu psikologi itu kecemasan atau kekhawatiran Contoh misalnya orang lain tidak mengalami Jadi misalnya fobia terhadap ketinggian kalau yang tidak fobia ketinggian, di ketinggian tertentu misalnya 10 meter, nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Tapi yang fobia ketinggian dia ketakutan sampai berkeringat. Baik. Atau fobia terhadap cicak misalnya, atau Baik. kucing. Itu apakah ada unsur Gangguan. jinnya juga? Karena secara, secara ilmu psikologi kan itu ada. Terus Baik. kedua, eh, reperpan mungkin tadi terkait dengan pertanyaan eh, Uhtian tadi, kalau dalam bidang medis itu reprepan itu e, namanya sleep paralysis, jadi gangguan tidur, jadi e, ada dua hal, jadi waktunya dia bangun, tapi di alam bawah sadarnya dia belum bangun, Baik. sehingga ada apa e, tidak sinkron. Nah Baik. itu apakah rep itu termasuk juga penyakit e, apa pengaruh gangguan, jin? Gangguan pengaruh non medis gitu. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Jazakallahu khairan Pertama terkait dengan penyakit kobian bu ya eh uh, saya ingatnya teman saya yang buka buka kafe di sana kopi bian gitu <laughs> kok ingat ya baca kopi bian Iya. penyakit ini ada dua pertama bisa trauma kan dia kena psikologisnya terganggu akibat daripada melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu atau merasakan itu pernah terjadi sebelumnya. Mungkin melahirkan bisa mungkin bahasa dokternya trauma dengan bobian terkadang ada perbedaan kan tuh. Ya terserah mau dibedakan itu apa apa. Nah, sehingga dengan ada penyakit seperti itu, ada yang murni lahir dari kejiwaan seperti ya. Ada yang tumpangi oleh jin. Sehingga dia berlebihan. Kalau bebian yang murni masih bisa dia lakukan. Tapi kegangguan jin itu baru mulai saja udah ketakutan dan luar biasa. Nah, Memang pernah saya rasakan, saya seumur hidup belum pernah merasakan seperti itu. Baru sekali saya karena sering menterapi orang penyakit-penyakit yang trauma, penyakit penyakit yang seperti ini. Ada teman saya hakim berangkat beberapa dari satu daerah ke daerah yang lain butuh pakai pesawat pada saat itu pesawat lagi take off ya off tiba-tiba jatuh buah kaki kakinya ini cedera. Sejak itu, setiap naik pesawat itu trauma berat. Saya jelaskan, semua kematian itu kan datang dari Allah. Sekalipun bahasa kayak gitu, sulit bagi orang seperti itu. Nah, saya lebih baik mati daripada ini. naik pesawat lagi, katanya dia. Nah, tapi walaupun nanti pada akhirnya bisa. Tetapi seringkali apa, keluar keringat dingin. Nah, setelah saya jelaskan pas ketemu di Surabaya, hakim ini saya jelaskan, teman duduk saya waktu itu SD, SMP, SMA gitu. Sama inilah. SD-nya satu bangku, SMP-nya satu bangku, SMA-nya beda jurusan tapi satu sekolah. Masya Allah. Nah, dia jadi jadi hakim sekarang. Gitu. Nah, saya jelaskan seperti itu. Tetap aja. Nah, saya belum pernah merasakan itu. Kemudian, saya dojo, dua minggu kemudian, saya rutin ngajar di Kenoko Philips. Dari Halim berangkat ke sana. Nah, ketua pas pulang ngajar itu kan jemput dari Halim. Naik helikopter ke dalam. Sekitar tujuh tahun ngajar-ngajar itu. Ngajar. Pada saat itu pesawat tiba-tiba kebalik. Kurut, jatuh. Kok saya lihat kebalik pesawat depan? Gara-gara nah, ini. Nah, sejak itu sampai sekarang tegang terganggu perasaan kayak gitu. Biasanya naik pesawat tidur. Sekarang sulit sekali itu. Sengantuk apapun tetap kalau tidur sedikit, gerak sedikit, seolah-olah saya jatuh. Gitu. Nah, itu terlibat trauma. Setiap naik pesawat udah keringat dingin. Nah, walaupun saya menterapi diri, tetapi alhamdulillah tenang. Tetapi tetap muncul lagi, muncul lagi. Nah, ternyata itu memang sifat ada pada diri seseorang. Ya bahasa umumnya ya trauma tadi ada trauma ya mungkin bahasa tadi bisa aja bahasa uh, kepobian tadi uh, ada unsur gangguan ditambah sama dia sedikitnya ada bibit itu tapi ditambah ya, alhamdulillah saya bisa tenang karena saya kaitkan dalil-dalilnya dihibur udah tenang sekalipun goyang-goyang pesawat tadi padahal cuman nggak insya Allah nggak jatuh sebenernya. cuman ada sifat tadi. Eh, tadi kak Ibu tadi uh, jemaah semulia kan pertanyaan tadi kan cuma satu Ibu tadi apakah ada unsur gangguannya ya ada gangguannya juga makanya ini perlu diterapi secara uh, mentalnya dan juga terapi dengan rukyah juga ditambah dua dua ini Insya Allah bisa bisa nah, sekarang Alhamdulillah saya nggak terlalu lagi udah bisa gara-gara terapi tadi Alhamdulillah Allah ta ala Alam. baik gimana? Oh yang kedua gimana? Oh ya yeah, reprepan. Reprepan itu juga ada dua. Bisa disebabkan karena sarafnya bermasalah. Mungkin ada masalah. Yang kedua bisa juga gangguan jin. Cuma secara prosentase, secara analisa saya lebih banyak reprepan itu karena gangguan jin. Secara prosentase menurut saya. Kalau menurut medis atau ilmu psikologisnya bisa saja itu karena ya memang ada faktor yang memang secara disiplin ilmu ya sebagaimana dipelajari oleh ahli psikologis kan gitu Tapi menurut saya kayak gitu Sama dengan analisa dokter jantung, jantung tuh penyebabnya ini, kolesterol ini dan itu kan gitu Tapi analisa saya setelah saya tangani orang, -orang yang jantung Ternyata saya telusuki penyebab jantung paling banyak itu 90% gangguan jin gangguan jin. Nah setelah gangguan jin itulah nanti menyebabkan tersendat aliran darah oksigen ke jantung jadi tersendat gara-gara jin itu. Nah setelah diminum obat kok sulit. Setelah apa namanya proses penyembuhan sulit. Nah berarti ini gangguan jin tadi. Makanya caranya adalah tetap dilakukan tindakan dokter tapi jangan operasi, bukan jangan pasang ring dulu. Nanti sulit untuk kembalikan lagi kalau udah pasang kan gitu. Dirukia dulu secara tuntas. Kalau udah rukia tuntas nggak perlu pasang ring, nggak perlu dioperasi. Dan gitu. Karena jantung terus terang, yang jantung kebanyakan secara presentasi sama dengan penyakit tadi reprepan. Persentase sekitar presentasi lebih banyak bahwa itu karena gangguan jin. Sehingga dia terasa ketindihkan tadi badannya, macam-macam. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pegang mic? Saya, saya. Oh, itu Gimana saya sering dengar Basiroh itu apa Pak Ustadz? Kemudian saya memang kadang ket... Ada Ustaz saya kadang-kadang bisa saya membaca saya apa membaca saya misalnya saya melakukan sesuatu dia langsung ngomong gitu apa itu basiroh Pak Ustaz? baik terima kasih Cuma mulia kan basiroh ada orang-orang mengatakan hikmah gitu ya basiroh dalam Al-Quran itu disebutkan, saya dilupakan Allah ayatnya, basiro itu adalah dikatakan oleh para ulama bisa ilmu dan amal kan gitu. Tetapi ada secara umum mengartikan basiro itu lain. Nah, kalau menurut ahli sunnah basiro itu kan ilmu dan amal karena dia mengamalkan ilmu tadi. Kemudian basiro menurut orang umum sama dengan hikmah. Kalau hikmah menurut orang umum ya basiro karena Allah katakan dalam Al-Qur'an yuk dalam surah Al-Baqarah ya, yu'til hikmah mayyasha, yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah kepada seseorang baik kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah mendapatkan uh, faqad utiya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Hikmah menurut ahli tasawuf adalah kebolehan kebisahan, kepintaran, dia bisa membaca hati orang. Dia bisa membaca ini. Kalau kata orang lain, basiro atau hikmah, sama. Tapi menurut Quran dan Sunnah, bas, basir atau hikmah tadi bukan. Hikmah yang dimaksud, kalau berdiri sendiri kata para ulama, berarti maknanya adalah al-ilmu wal-amal, kata Ibnu Abbas. Dalam tafsir mukathir. Yuktil hikmah, akan diberikan hikmah mayyasha kepada oh, siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki? Orang-orang yang diberi ilmu dan amal. Dia mampu belajar ilmu syar'i, dia mengamalkan itulah hikmah. Hikmah dalam ayat lain, dalam surat Al-Zum'ah, Allah katakan, uh, Huwa alladhi fil minhum yatslu alaihim alaihim yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul hikmah nah wa yul hikmah nah hikmah kalau disebutkan antara Quran dengan sunnah berarti dinamakan sunnah Al-Qur'an dan hikmah hikmah itu adalah apa yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul hikmah hikmah itu adalah sunnah diajarkan kepadanya al apa as-sunnah Hadir, hikmah itu. Nah, hikmah dan basiro menurut orang umum itu pandangan mata tajam. Pandangannya tajam, dia bisa membaca hati orang, bisa nerawang keadaan yang terjadi nanti. Nah, contohnya Mama Loreng dulu sering ditanya kapan hari kiamat terjadi. Tapi anehnya kapan dia meninggal nggak tahu. Kiamat tahu, ternyata 2012 nggak terjadi kiamat. Tapi mama loreng, ternyata nggak tahu kapan dia mati. Karena gitu ya, dia tidak tahu bahwa dirinya mah mati, maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, Basiro menurut orang awam dengan Al-Quran berbeda. Nah makanya, kalau ibu tadi menyuruh saya membaca-baca itu orang, mati ibu. Ibu bisa, uh, Ustadz bisa membaca hati saya enggak? Berarti kalau saya bisa membaca hati ibu, berarti saya dinamakan dukun. Dinamakan berarti menyimpan dari syariat. Itu namanya togut. Melihat sesuatu, wilayah Allah. Bukan wilayah saya. Itu Allah yang punya wilayah, kaitan punya yang goib. Nabi SAW saja tidak mengerti hal yang gaib. Bukan tidak mengerti, tidak tahu akan terjadi. Adapun Nabi mengatakan saya ti zamanun ala ummati akan datang satu zaman nanti kepada umatku itu karena wahyu. Nabi bukan meramal salah kalau mengatakan ramalan Nabi. Ada buku judulnya ramalan Nabi itu salah. Nabi tidak pernah meramal. Nabi akan datang zaman nanti begini-begini itu berdasarkan wahyu bukan ramal. Bukan ramal. Berarti ramal Nabi dukun dong. Nah, saya pernah baca buku judulnya Ramalan Nabi. Itu salah. Rasulullah tidak pernah meramal. Rasulullah bukan dukun, ya. tapi itu berdasarkan wahyu yang dari Allah kemudian Nabi mengungkapkan bahwa akan terjadi begini-begini. Nah, begitu ya. Bahwa saya pribadi tidak bisa membaca hati ibu. Cuman bisa lihat di tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya apa? Kelihatan mungkin Orang yang secara psikologis saja, baik bahasa ilmu psikologis itu, kalau orang yang seperti ini ya biasanya terjadi begini itu secara psikologis karena lihat tanda tandanya gejala gejalanya sama dengan dokter spesialis dokter yang baru berbeda cara pandangnya. Kalau orang sakit gini, baru lihat saja wajah gini, udah tahu mungkin ini kecapean, oh mungkin ini tekanan batin, oh mungkin begini begini kan gitu. Nah sehingga resepnya terkadang tepat. Terdakinya terkadang tepat karena dia tahu permasalahan tadi nah, seperti itu. Allah taala Saya bertanya. Kebetulan saya ada salah satu keluarga saya minggu yang lalu menderita sakit perut yang tidak bisa tertahankan. Dia pergi ke rumah sakit dan di sana diagnosa, dia bilang sakit pinggang. Telah dicek pakai masuk ke dalam semua. Tidak ditemukan sakit apa-apa, dokter. Bagaimana caranya saya menyampaikan apakah ini salah satu kena gangguan jin? Saya rasa merasa kena gangguan jin, setelah saya mendengar dari Ustadz. gitu. Baik. Memang tempernya itu memang suka marah. Jadi gimana saya untuk menyampaikan dia supaya dia bisa cooling down, tidak marah dan penyakitnya itu hilang Baik. gitu. Karena di, tidak ditemukan dokter juga, penyakitnya bingung juga dokternya, Dok. Dokter, Baik. Ustadz. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau keadaan seperti itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, psikologisnya terganggu. Psikologisnya terganggu. Yang kedua, gangguan jin. Kalau sudah dokter menganalisa, oh ini nggak ada penyakit, tapi yang bersangkutan merasakan sakit, biasanya kebanyakan itu gangguan jin. Saya sering tangani orang kasus seperti itu. Dokter sudah angkat tangan. Karena di scan, endoskopi macam-macam, nggak ada penyakit. Tapi yang bersangkutan, masya Allah, terasa nggak enak kepala sakit. Ini dan itunya. Nah, banyak kasus seperti ini yang kita tangani. Kata Allah, Allah memberikan kesembuhan. Itu sebenarnya gangguan jin lambungnya. Coba ibu-ibu yang masalah lambung, coba angkat tangan. Pernah yang merasa lambung? Yang duluan angkat tangan itu tuh. Tuh tuh sebelah situ, yang duluan. Yang belakang. Coba ibu maju ke depan. Hmm. Ibu uh, di sini bu, usia berapa sekarang bu? 63, masya Allah. Usia ibu saya, eh ibu saya nam, baru 60 ibu baru 60 uh, 63. Kemudian yang terasa itu apa bu? Lambung, itu ya. Uh, lambung itu sudah pernah ke dokter, sudah menahun. Yang terasa di lambung itu asam lambung naik atau mahkronis, langsung nafas terkadang sesak nafas ya baik pernah maaf ibu pernah menikah atau masih punya suami masih suami suami ibu asli mana dari Jawa kayak muka Padang <laughs> baik ini privacy sebenarnya harus nggak mungkin saya bertanya lebih detail, privacy ibu. Tuh enggak perlu sedang. Nah, artinya hanya ingin cuman aja. Maksud saya, lambung seperti ini ada dua kemungkinan. Bisa satu karena faktor ya, satu faktor eh, pengaruh psikologisnya terganggu. Ketika orang pikiran stres, mental biasa selalu naik. Nah, disitulah jinnya masuk. Sepengaruh. Yang kedua bisa pengaruh gangguan jin, bisa sih lihat makanan, minuman ibu makan. Yang kedua bisa makan kuliner kemana-mana, di situ ada penglaris masuk. Nah di situ nanti terjadi. Nah kita cek ini apakah pengaruh munisikologis atau karena gangguan jin atau karena faktor makanan. Kita cek bu ya. Tangan begini bu. Ibu perhatikan untuk ngeceknya ini apakah medis atau non medis. Nah, maaf kakek jilbab bu. Nah, maaf ke jilbab ke sini. Nah, gitu. Lihat tangan bu. Nah, ceknya di daerah lambung sini, di tengah sini. Maaf bu. Nah, ini murni non medis. Makanya tidak bisa disembuhkan secara obat dokter. Maka insya Allah di rukyah bisa tuntas. Dengan syarat didukung oleh suami tidak bikin ulah. Gitu aja. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek mungkin enggak. Gitu. Pertanyaannya, pernahkah ibu merasakan sakit di sini seakan sang pangeran? Nah, kesal itulah asam lambung naik. Tidak pernah menyakitin, tapi kesal sama aja. <laughs> nah, nah, Makanya kenapa? Masih, enggak punya rasa, yeah. Masih punya rasa dendam. Insya Allah. Yeah. Kalau ibu hanya rukes saja, nggak bisa sembuh. Harus lakukan dengan ini. Bagaimana cara? Gimana saya caranya? Saya tanya, ya. Akan kita jelaskan nanti berikutnya. Perlu ada pengawasan Atau secara konsentrasi pribadi bisa. Tapi dengan syarat, kalau ingin sembuh harus berdua sama suami baru tuntas. Kalau hanya ibu saja, kalau ibu janda bisa sembuh sekarang atau nanti. Tapi kalau masih punya suami, harus kesembuhan didukung oleh suami. Karena penyebabnya suami. Di antaranya, walaupun ibu sendiri bikin sakit sendiri. Karena ada sebabnya. Bikin kesel. So, walaupun harus sepele, omongannya, sikapnya ada saja. Ulahnya kakek-kakek itu. gitu. Uh, maaf, ini bukan membuka aib. Yeah. Saya keselnya hanya... Yeah. Paham, itu yang seringkali ibu-ibu itu yang ikut pengajian sama ibu-ibu yang lain. Karena idealis ibu yang sudah paham, seringkali jadi penyakit gara-gara ingin suami itu lebih seperti kita. Nah, makanya ini salah. Ini salah, begitu juga anak kita, seringkali jadi penyakit gara-gara anak. Ini juga salah. Maka kasus umahat yang sering ikut ngajiin kemana-mana itu begitu penyakitnya sama dengan ibu, bukan aib, sama tanya ibu yang lain sama. <laughs> Karena idealis ibu itu pingin rasanya membangun rumah tangga sisa usia itu pingin bahagia ibadah suamiku, anakku soleh, pingin sebelum aku mati itu bahagia sama anak, ingin idealis itu yang terasa sama ibu. Nah, walaupun ibu nggak ungkapin seperti itu keadaannya. secara saya nggak nerawang tapi kebanyakan yang sedih ungkapkan oleh ibu-ibu gitu. Nah, makanya kalau enggak dikaitkan, makanya perlu satu persatu itu harus kita tazkiah. Ini dari mana sumbernya penyakit itu? Penyakit itu, Bu, enggak akan jauh dari suami, dari anak, dari mertua, dari orang tua, dari tetangga gitu aja. Enggak pernah, enggak datang dari Jokowi, Prabowo, enggak. Kecuali Mama -ma kemarin aja, Mama kemarin Mama -ma Jakarta banyak yang asam lambung gara-gara Prabowo nggak naik. Tuh, banyak yang sakit lambung gara-gara itu karena beberapa kasus yang sekarang Imam gara-gara Prabowo nggak naik. Nah ini salah. Sekalipun Prabowo enggak naik ngapain dipaksakan? Ini menjadi penyakit. Gimana caranya menghadapi masalah tetap bahagia dan sehat? Gimana caranya? Nanti kita uh, tunggu tanggal main selanjutnya. <laughs> Baik, terima kasih Bu ya. Nah jelas ini Ibu gangguan jin Bu. Nah kenapa Ibu awet jinnya? Gara-gara masih ada keadaan ini. Belum masih proses. Gimana caranya kalau Ibu lakukan sendiri, nggak ketemu? Iya, tapi kalau enggak ini nggak bisa sempurna, nggak bisa sembuh. Makanya insya Allah nanti bisa yang penting suaminya dekat dengan saya berdua, ibu sama suami insya Allah sembuh. Mungkin berke setengah jam insya Allah bisa. Gak ada yang susah, karena pikiran ibu yang susah, suami gak susah. Bawanya Ustaz, <laughs> ngajaknya. Yang, yang jelas, susah. sangat susah ibu bawa suaminya. Ajak masuk ke mobil, motor bisa dibawanya. Makanya jangan dibawa sendiri, gak susah, berat. Iya, makasih Bu Jaz Mau nanya lagi dong Ustaz? Ya? Mau tanya lagi, tadi berhubungan juga dengan buku tadi itu. Uh, kita ini kan makhluk sosial ya Ustaz ya. Betul. Tadi Ustaz mengatakan masalahnya adalah di taskiatun nafs gitu Ustaz ya. Iya. Tapi kita makhluk sosial, kita punya hati, kita punya perasaan gitu Ustaz ya. Mau gak mau kita berhubungan dengan manusia dengan berbagai macam karakter. gak bisa lepas kita, hati kita kadang-kadang kecewa kadang-kadang hati kita sedih, kadang-kadang hati kita kesal, itu nggak bisa lepas dari hal itu saat. Jadi kalau kita pengen bersih, tidak merasakan kesal, tidak merasakan marah, tidak merasakan sedih, bagaimana gitu saat? Baik. Rasanya kalau buat saya sendiri aja belum terbayang bagaimana caranya gitu karena hal itu yang hari yang kita alami gitu Ustaz. Baik. Terima kasih. Ini cukup dalam pertanyaan ini karena sekaligus barangkali dilakukan oleh hampir semua orang. Pertanyaan ibu ini mewakili seluruh orang. Karena kalau ada yang nggak salah, berarti dia malaikat. La sunallah malaikat. Bukan berarti kita tidak marah. Bukan berarti tidak kita sedih. Sedih, Nabi aja sedih. Tapi ada solusinya. Kalau Nabi sedih, ada ilmunya. Contohnya Nabi SAW ketika galau. Ibu pernah galau enggak? Pernah. Kalau pernah berarti jarang. Kalau sering, waduh rutin. Nabi SAW sedih. Ternyata Nabi SAW kalau sedih, dia keluar rumah melihat ke langit. Subhanallah. Dan mengucapkan doa. Ya hayu ya qayyum birahmatika astag. Nabi berdoa beda dengan kita berdoa. Nabi berdoa tahu apa yang dia baca. Perhatikan, ya Hayyu, ya Allah yang maha hidup, ya Koyum berdiri sendiri. Bayangkan, Allah yang maha hidup berarti dia tidak pernah mati. Koyum berdiri sendiri. Perhatikan, lafadznya birahmatika astagfir. Hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada masalah yang membuat beliau gelisah, cemas, Nabi serahkan sepenuhnya minta rahmat kepada Allah. Karena hanya rahmat Allah, Allah yang bisa memberikan solusi terhadap masalah kita hadapi. Makanya pernah kita bahas di Al-Hujjah sana menggapai rahmat Allah. Gimana rahmat itu bisa datang? Maka itu ada teknik tadi. Apa yang dicontoh Nabi Sallam? Nabi Wasallam. ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah datang ke dukun kalau ada masalah, tidak pernah ini dan itu ketika ada ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan apa? dengan doa. doa. Bagaimana cara menghadapinya? Tadi kan doa, maka doa lafaz berulang-ulang kok enggak begini? Karena enggak paham apa yang dibaca. Nah, dalami dulu apa makna apa yang apa apa makna dari yang dibaca itu. Kemudian selanjutnya cara menghadapi persoalan tadi harus paham bagaimana menghadapi tadi. Nah ini butuh ulama yang mengungkapkan. Makanya ibu-ibu, kalau ditafsirkan sendiri pemahamannya, apa yang dicari di majelis ilmu, ditransferkan ke hidup sehari-hari, caranya begini-gini, terkadang susah bu. Apalagi suaminya begini, anaknya begini. Kok ketika hadir majelis ilmu, kok rasanya tenang, damai, bahagia. Tapi ketika pulang, aduh rasanya. Ketika dilihat, dan, kapan sih kamu berubah? <laughs> kamu sih kamu berubah? Macam-macam disebutkan tadi. Nah, makanya dulu pernah saya ungkapkan di depan ibu-ibu, kenapa ada orang di sekitar kita seolah-olah menyakiti hatiku. Padahal aku tahu dia adalah sang pangeran yang baik kepadaku. Dia selalu berbuat baik kepadaku. Dia adalah orang yang pelindungku. Dia adalah orang yang menyayangi aku tapi teganya dia mengkhianatiku. Kan gitu. Seringkali ada ungkapan demikian. Nah ini seringkali diungkap oleh, oleh Umahat. Nah hal tadi mungkin bisa kita uh, lanjutkan di pertemuan selanjutnya nanti. Bagaimana cara menghadapi persoalan agar selalu bahagia. Sekalipun bahagia, sekalipun ada masalah yang hadapi, tapi tetap aku bahagia di atas masalah. Atasi masalah, tanpa masalah. Tapi tidak harus datang ke situ. <laughs> Kita pinjam motonya. Atasi masalah, tanpa masalah. Nah, kebanyakan ibu-ibu di sono atasi masalah nambah masalah. Buktinya masalah suami, masalah anak, tapi nambah masalah asam lambung naik. Atasi masalah nambah masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah mantu, ini dan itu. Masalah. Ingin atasi masalah, tapi nambah masalah. Apa masalah nambah? Asam lambung naik, sering sakit. Nah. Gimana caranya atasi masalah tanpa masalah? Gitu. Ini butuh pembahasan. Ustaz Afan, satu lagi nih titipan Ustaz. Baik. Uh, ada anak ya, ada seorang anak dia itu sudah kecanduan banget dengan main game Ustaz ya kalau dia ambil ya game uh, gamenya itu atau handphonenya marah gitu loh saat ngamuk gitu saat nah apakah salah satu kecanduan dia main game itu termasuk gangguan jin juga ya saat dan bagaimana caranya saat baik terima kasih atas pertanyaannya jazakallahu khairan bu anak-anak kecanduan game itu ada beberapa faktor satu ada kesalahan orang tua yang memfasilitasinya yang kedua, ada kesalahan lingkungan. Yang ketiga, ada kesalahan di sekolahnya. Nah, maka jemaah sekalian, boleh jadi anak-anak yang datang ke lingkungan yang tadi, bisa ke temannya, bisa ke lingkungannya, bisa fasilitas tadi gara-gara ada dosa orang tua. Ada kesalahan orang tua menyebabkan anak seperti itu. Hanya sebab saja karena faktor itu. Tapi penyebab faktor utama adalah satu satu, orang tua ini ketika bikin anak lupa baca Bismillah, itu awalnya. Karena semangat ingin ibadah lupa baca Bismillah, itu pertanyaan. Yang kedua, ada karakter orang tua ibu yang terlalu keras, sedikit salah dibentak, salah dipukul, salah dicubit. Nah, anak ini kesel. Awalnya nurut lama kelamaan salah sedikit yang seharusnya anak itu dididik dengan kasih sayang kalaupun salah ya nah nah gadis akibat daripada tekanan batik keras hanya pelampiaskan ke itu nah setelah pelampiasan gitu apa terjadi hanya dengan cara apa game cara macam-macam nonton ini dan itu terlalu kecewa dengan orang tuanya yang terlalu keras ada masalah lagi di sekolahnya pulang ke rumah ada masalah Kemana aku harus lari? Kemana aku solusinya? Tidak nyaman dengan lingkungannya. Pulang ke rumah, nggak nyaman. Dimarahin terus. Ke sekolahnya juga nggak mendukung. Akhirnya dilampiaskan ke game. Sebenarnya game itu juga sebenarnya ada ini aja sebenarnya. Gara-gara ada proses sebelumnya. Nah gitu. Gimana solusinya? Ini harus tobat dosa dari orang tuanya. Ada dosa orang tua yang yang terkadang uh, sangat terkait ke anaknya. Makanya caranya adalah orang tuanya diterapi dulu baru nanti ini. Baik, terima kasih karena sudah mau adzan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Saya mohon maaf sebelumnya karena janjinya ada praktek rukyah mandiri. Karena ada pertanyaan yang harus kita jawab, maka praktek itu mungkin ditunda hari berikutnya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan lebih dan kurang maaf aku lu kelihatan dan asladim subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh